Nana melalui kehidupan Nana macam biasa. Nana buat kerja Nana macam biasa. So Nana tak adalah fikir sangat. Apapun, kita tunggu nantilah tahun 2024. Meskipun kes saman fitnah terhadap 5 sekawan masih belum berakhir, penyanyi Siti Nordiana berkata isu itu sama sekali tidak mengganggu emosinya untuk meneruskan kehidupan seperti biasa. Berkongsi perkembangan kes berkenaan, Siti Nordiana atau lebih mesra disapa Nana memberitahu tarikh perbicaraan dijangka bersambung hujung tahun depan. Apapun, kita doakan semoga urusan semua pihak dipermudahkan dan menemui jalan terbaik dalam menyelesaikan kemelut ini ya. Okay, apa yang Nana boleh kongsikan, nanti kita sekarang ni dalam proses tunggu tarikh pembicaraan pada tahun 2024, hujung tahun, bulan 11 atau bulan 12, tak silap Nana. Ha, itulah yang paling latest tarikh pembicaraan. 3 tahun Nana menunggu kan, so macam mana orang kata apa yang Nana lalui sepanjang 3 tahun ni? Nana melalui kehidupan Nana macam biasa, Nana buat kerja Nana macam biasa, so Nana tak adalah fikir sangat. Apapun, kita tunggu nantilah tahun 2024. Terhadap 5 orang sekawan tu, ada tak dalam masa yang sekarang ni mereka datang untuk berjumpa dengan Nana ataupun berhubung nak minta maaf ke ataupun macam mana ke ataupun settle luar ke, ada tak Nana setakat ni? Sebab kalau mereka nak buat begitu, sebenarnya mereka perlu berhubung dengan Nana punya lawyer lah. Kalau apa-apa, just call lawyer Nana lah kalau mampu. So diorang setakat ni tak ada direct pada Nana lah, sebab memang begitu dia punya proses dia. Apa-apa dia dengan Nana punya. Nana sepanjang 2 tahun kan, 2-3 tahun, ada tak Nana tersempak dengan mereka di mana-mana event ke ataupun mana-mana ke? Tersempak tu adalah sebab kita dalam industri kan sama-sama kan. Tersempak tu ada, tapi kita buat kerja profesional lah macam biasa. Tersempak tu apa tu, itu bertegur tak Nana tak? Malangnya, tak tahu nak cakap macam mana, ya Allah. Sebab kadang-kadang kita tak sama. Dia sebelah sana, kita belah sini. Seandainya kalau mereka mungkin ingin buat permohonan maaf ataupun nak berdamai, adakah Nana sendiri terbuka hati untuk menerima ataupun memang serahkan ke pihak pengadilan? Buat apa pun, boleh call lawyer Nana, boleh bincang dengan lawyer Nana. So Nana tak boleh nak komen lebih-lebih sangat lah pasal dia. So macam Nana sendiri macam ni memang okey lah. Maksudnya tak ada macam excited ke nak tunggu tahun depan ke ataupun maksudnya ialah kadang-kadang bila setengah orang ni bila hadapi benda macam ni pastinya nak benda ni settle cepat. Nak orang kata tak nak fikir lah. So macam ni Nana go with the flow, follow je. Bagi Nana tak ada apa-apa masalah pun sekarang. Nana jalan kehidupan Nana macam biasa. Nana pergi show, pergi sana sini. So taklah Nana fikirkan tu saja kan. Sebab kita pun ada tugasan yang nak disiapkan. Tahun depan dah tahu tarikh dah belum lagi? Tarikh belum dapat.